ditadabbur dengan soalan. Yang mana insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada halaman yang ke-25. Apa khabar semua? Didoakan dalam keadaan yang baik. Harapnya insyaAllah mungkin ada yang belum habis lagi daging korban dia tu. Boleh dihabiskan segera. Jangan disimpan lama-lama. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jom kita mulakan dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jom kita lanjutkan dengan bacaan surah Al-Baqarah. Hari ini sudah masuk halaman yang ke-25. Jadi bagi yang ada mushaf, boleh tengok mushaf. Bagi yang tak ada, jangan risau. Kerana kita akan paparkan di skrin untuk bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 ini, insyaAllah. Sebelum itu, kita juga mengalu-alukan kepada rakan-rakan untuk mengajak teman-teman yang lain bersama-sama pada sesi malam ini. Mungkin minggu lepas kita bercuti kerana memberi ruang untuk berhari raya. Jadi insyaAllah kita menyambung pengajian kita pada malam ini dan harapnya kita boleh saling ingat mengingati kepada teman-teman kita yang lain juga insyaAllah. Baik, mari kita lihat halaman yang ke-25 dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين. Ada yang main. كذلك يريهم الله. Ada yang mutekan saya ke? Kos boleh bantu ni tak? Boleh bantu saya? Assalamualaikum. Ada suara saya ke? Ada, ada. Ustaz, dengar, dengar. Dengar, ya? Ha, kenapa? Ya. Sebab saya punya, kenapa ada yang mute, unmute, unmute, unmute saya? Sekali lagi, ya? Kita sambung dekat ayat 167, insyaAllah. Ada gangguan tadi. Okey, okey, baik, baik. Baik, kita sambung semula ayat 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya, pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, iaitu kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Baik, pada ayat 164, kita dapat, kalau dapat berikan sedikit perhatian di situ. Pada ayat 164. Di sini menjelaskan tentang la'ayat liqawmi ya'qilun. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mahu berfikir. Di sini ada tanda kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah dan juga rahmatnya. Dan apakah antara tanda
kekuasaan Allah pada ayat ini. Mari kita lihat yang pertamanya adalah kejadian langit dan juga bumi. Ini yang kita nak lihat iaitu tentang kejadian langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian tentang pertukaran siang dan malam. Ini semua yang Allah suruh kita berikan perhatian ini. Dan kemudian Allah gambarkan pula tentang kapal yang berlayar di laut. Yang ketiganya adalah tentang kapal berlayar di laut. Yang dengannya manusia dapat manfaat. Dan kemudiannya yang keempat, air hujan yang Allah turunkan dari langit. Adanya air hujan dari langit. Kemudiannya menyuburkan tumbuhan. Dan kemudian yang kelima, Allah suruh kita berikan juga perhatian tentang binatang yang pelbagai. Yang kelima adalah tentang pelbagai binatang. Ini semua benda yang tidak asing bagi kita. Dan kemudian yang terakhir, Allah sebut semua tentang angin. Jadi di sini ada banyak yang kita boleh lihat terkait dengan angin, terkait dengan air, terkait dengan siang dan malam. Ini semua tentang kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. So itu pertama kita lihat tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-165. Walaupun demikian, dengan sekian banyak tanda-tanda yang Allah suruh kita perhatikan, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu Allah. Mereka mencintainya, iaitu memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, iaitu dengan syirik, mengetahui ketika mana mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Kendati pun kita boleh melihat tentang semua ini, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Namun Allah sebutkan juga tentang ada sekelompok manusia yang mana mereka ini ada manusia yang diazab oleh Allah. Kerana apa mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jelas bagi kita, mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada ayat ini menceritakan tentang mereka mencintai. Selain Allah. Iaitu terkait dengan berhala. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Inilah antara manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mereka tidak meletakkan kecintaan kepada Allah yang sudah memberikan pelbagai nikmat, tetapi mereka meletakkan kecintaan kepada selain daripada Allah, iaitu berhala-berhala mereka yang sebenarnya tidak pun dapat menolong mereka. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu lagi kelompok manusia yang ini adalah
lawan kepada mereka yang amat mencintai Allah. So itu adalah gambaran untuk ayat yang ke-165. Kalau tadi kita bicarakan tentang ayat 164. Kemudian pada ayat 166, iaitu ketika mana ketua-ketua yang menjadi ikutan berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutnya, sedang ketua-ketua pihak melihat betapa ngerinya azab seksa itu, dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka, dan pada masa yang mengecewakan itu, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami dengan itu dapat berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula tidak akan keluar dari neraka. Maka pada ayat 166 dan juga ayat 167, kalau kita berikan perhatian yang seterusnya pada ayat 166. Ayat 166 hingga ayat 167 di sini menggambarkan tentang pemimpin dan pengikutnya. Apa yang berlaku, adik? Kerana ada pengikut yang mengikut kepada pemimpin yang zalim itu, maka di sana berlaku yang disebut sebagai blame game. Dan masing-masing, bukan sekadar blame game, masing-masing berusaha untuk melepaskan diri. Masing-masing. Dan ini Allah gambarkan dalam ayat 166 itu. Ayat 166 kalau kita baca di hujung itu, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Qata'a itu terpotong. Kerana mereka di dunia itu, kalau bercakap tentang terpotong itu, mereka kalau digambarkan dengan, saya nak lukis sendiri, tali. Mereka memanjat menggunakan tali ini, yang mengikut dan yang diikuti, sama-sama panjat. Tapi akhirnya baru mereka sedar tali yang mereka naik itu terputus. Dan mereka tak ada tali. Macam itulah digambarkan. Macam mana orang yang saling bergantung itu, saling bergantung harap. Pada ayat 166 hingga 167 ini menggambarkan tentang kelompok yang saling bergantung harap itu, tiba-tiba. Talinya terputus dan mereka masing-masing tidak ada tempat untuk berpaut. Maka yang memimpin pun tak ada tempat untuk berpaut, yang dipimpin pun tidak ada lagi tempat untuk berpaut, melainkan kedua-duanya kena bersedialah untuk dicampakkan ataupun dihancurkan ke lembah kebinasaan. Okey, ini ya gambaran yang Allah berikan tentang setelah diberikan ataupun diperlihatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah bercakap tentang inilah hakikat manusia. Hakikat sebagai manusia, ada sekelompok yang akan diazab oleh Allah kerana kecintaan mereka bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka saling menyalahkan antara pemimpin dan juga pengikut itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bentar ya tuan-tuan ya.
Baik, mohon maaf tuan-tuan ada sedikit gangguan terputus sebentar tadi. Dah boleh ni balik semua? Boleh dengar ke semua? Boleh, baik, Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Okey, baik. Tadi kita berhenti sampai ayat 167. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Haji-hajah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat yang kita dapat lihat daripada perbincangan yang lepas apabila Allah menggambarkan tentang dalam ayat-ayat ini menggambarkan tentang sikap Yahudi dan kemudian sikap orang musyrik dan kemudian kita diajar untuk sebagai orang yang beriman memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita diajak pula untuk melihat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala nikmat dan juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat 164 itu kita dapat lihat daripada ayat 165 hingga ayat 167 menjelaskan kepada kita tentang adanya kelompok yang masih lagi hati mereka tidak mampu untuk dibersihkan, tidak mampu untuk dibawa kepada kebenaran. Dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak termasuk dalam kelompok yang hati manusia itu masih lagi dalam keadaan yang kucar-kacir hatinya. Dan kemudian kita lihat pada ayat 168. Ayat 168 kemudiannya membawa kepada kita tentang kalau sebelum-sebelum ini bercakap tentang adanya cabaran hati, kali ini kita mula melihat tentang adanya cabaran yang dibawa oleh makhluk yang bernama syaitan. Itu terkait permulaannya boleh dibawa dengan makan dan juga minuman kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerana memang ayat 168 hingga 169 ini, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ia hanya menyuruh kamu lakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji dan menyuruh kamu supaya berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui iaitu salah benarnya. Ayat 168 dan juga ayat 169 ini kemudiannya menerangkan kepada kita tentang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tadi ada cabaran spiritual, cabaran hati, di sini menggambarkan kepada kita tentang adanya langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Dan mereka datang untuk menyesatkan manusia itu. Itu gambarannya bermula dengan makan. Kerana sebagai manusia, kita diajar untuk makan yang halal. Halal ini pun ada dua. Satu, halal pada zatnya. Halal pada zatnya. Iaitu sama ada itu adalah ayam contohnya. Ataupun kambing contohnya. Ataupun ikan contohnya. Ini halal pada zatnya itu sendiri. Dan satu lagi adalah bukan pada zatnya. Tetapi pada hal-hal yang terkait dengan contohnya ayam curi. Curi tak boleh makan. Dia mestilah ayam yang kita makan itu diusahakan dengan usaha yang baik. Tidak diambil dengan cara yang salah. Cara yang betul tanpa merampas hak orang. Dan kemudiannya bukan sekadar halal tetapi kita juga dituntut dengan makan makanan yang baik. Kerana tak semua orang makan kambing itu baik untuk dia. Boleh jadi dia kalau makan kambing dia jadi tak sihat.
Jadi dia tidaklah baik. Dan walaupun dia dia halal. Ini halal lagi baik. Bukan hanya sekadar orang beriman, tapi ini kepada semua manusia. Kerana itulah langkah syaitan untuk merosakkan manusia. Kalau kita lihat sejarah awal itu pun, bagaimana syaitan memperdaya dengan menyuruh makan. Di awal-awal kisah manusia itu, kita dapat melihat macam mana antara tipu daya besarnya adalah melalui jalan makan. Kerana bab makan ini, dia tidaklah sama kalau orang itu buat salah seperti mana zina. Ataupun orang tu buat salah seperti bunuh orang. Mereka ini akan dibelenggu dengan kegusaran. Dan kalau sampai juga akan disempitkan jiwa mereka ataupun mereka akan diburu oleh manusia. Itu menyebabkan hidup mereka kucar-kacir. Tapi makan ini dia hampir-hampir manusia tak sedar pun yang dia sedang buat salah dengan makan dia itu. Kerana bab makan ni kita rasa macam tak adalah siapa yang makan tiba-tiba nak kena tangkap. Dan tak adalah siapa yang makan tiba-tiba nak kena disabitkan kesalahan enactment sekian dan sekian dan sekian. Tapi itulah jalan yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Langkah-langkahnya itu. Dan sebab itu makanan adalah suatu perkara yang sangat penting untuk diberikan perhatian. Maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, inilah gambaran kalau kita mahu melihat tentang ayat-ayat daripada 164 itu, dan kemudiannya pada ayat 165 sampailah ayat 166 dan juga ayat 167. Ini semua masih lagi terkait dengan gambaran cabaran hati, walaupun Allah sudah berikan perhatian. Dan kemudian di sini sudah bermula dengan cabaran-cabaran yang lain terhadap manusia, iaitu ia bermula dengan makan. Jejak langkah syaitan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harapnya kita dapat ambil pemaknaan yang jelas pada ayat yang kita baca pada halaman ke-25 ini, sebelum kita nak melihat tentang persoalan-persoalan yang ada di dalam perbincangan kita malam ini, insya-Allah. Baik, untuk tadabbur dengan soalan. Kita ada sekitar 7 soalan yang kita nak berikan perhatian. Setelah kita faham tadi, sekarang ni apa yang kita nak kena buat. Okay, baik. Bercakap apa yang nak kena buat, itu yang pertamanya mari kita lihat pada ayat 164. Ayat 164 tadi kita sudah membicarakan tentang kejadian ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat persoalan yang ada di dalam ayat 164 ini. Yang pertama, jelaskan ayat mengenai bahtera yang bergerak di atas laut. Maksudnya apa? Baik. Di dalam bahtera, Allah Subhanahu wa taala memanfaatkannya sehingga bahtera yang berat itu yang kita lihat tidak logik untuk dia berlayar, tetapi Allah jadikan ia sebagai manfaat sampai ia boleh mengalir di permukaan air. Dan bergeraklah bahtera itu di atas air walaupun ianya berat. Dan begitulah digambarkan kepada kita tentang wal fulki allati tajri fil bahr. Fulk itu adalah kapal yang besar. Tetapi macam mana kapal yang besar boleh berlayar di lautan? Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang rasa macam tak logik ni, kan? Saya alhamdulillah beberapa kali diberikan peluang dan untuk bukanlah pergi saja pun, pergi kerana ada tugasan. Tapi dalam tugasan itu kita diberikan peluang untuk naik kapal yang sampai 13-14 tingkat macam tu, kan. Awal-awal dulu tengok, ish, macam manalah kapal yang besar macam ni nak berlayar dekat tengah-tengah lautan. Tapi itulah, apabila kita berada dalam satu kapal yang sangat besar,
kita berada di tengah lautan, kita rasa macam macam ada dekat darat je. Kan? Cumanya pergerakan kita tu terhadlah. Dia 13, 14 tingkat tu turun naik ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, masuk bilik, keluar bilik, macam tu lah kan. Tapi point dia adalah macam mana dengan keadaan yang sedemikian Allah menggerakkan bahtera itu dan di atas lautan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda kekuasaannya. Maka perhatikanlah, cuba perhatikan bagaimana kekuasaan Allah yang mampu menggerakkan bahtera di atas air sebagai manfaat kepada manusia. Ya Karim, ini perlukan sedikit kajian, dan sekiranya kita dapat mengkaji tentang macam mana Allah menggerakkan bahtera yang berada di atas air itu, itu mudah-mudahan menambahkan keimanan kita, bukan sekadar wow, tapi itu sepatutnya menambahkan keimanan kepada kita, kerana gunanya itu sebagai manfaat untuk manusia. Pagi tadi saya ikut seorang teman, dia ada kapal besar yang digunakan untuk tangkap ikan yang besar-besar, tapi ada kapal kecil-kecil yang digunakan untuk menangkap yang berada tidaklah terlalu jauh di pesisiran. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan betapa apabila nelayan itu, mereka pulang daripada laut dan membawa hasil laut itu untuk dinikmati oleh manusia, masya Allah, tabarakallah. Itu satu nikmat yang cukup besar kita boleh lihat. Tengok kalau yang kita kalau pergi pasar yang duduk tepi laut itu kan, dia punya rasa dia akan berbeza. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So, itu yang pertama. Yang kedua, masih lagi pada ayat yang sama, iaitu jelaskan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tiupan jenis-jenis angin. Baik, dihantar tiupan angin ke arah yang berbeza. Kita kalau berada di tengah lautan tu memang laut lepas betul kan, tapi kalau kita berada di daratan, contoh kalau macam kami sekarang di Sungai Petani ni, dekat je kalau nak ikutkan dengan laut itu. Tapi kita ada defense dengan Gunung Jerai itu. Jadi arah angin itu dia kalau datang daripada arah yang tidak daripada laut, dia tak sampai ke sini. Kalau dia daripada arah yang lain, dia akan sampai ke sini. Dan dengan angin itu dia akan membawa hujan. Dengan angin itu dia akan membawa apa-apa yang sepatutnya dibawa oleh angin itu. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Jazzi, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat empat arah, iaitu arah utara, timur, barat dan juga selatan. Kalau dulu ingat belajar monsun, bila berlaku monsun dan monsun itu, saya ingat monsun-monsun. Dan ada monsun timur laut dan sebagainya kan. Itu ingat belajar masa sekolah menengah dulu kan. So, itu tanda kekuasaan Allah. Kalau kita mau melihat tentang angin itu, itu sahaja sebagai kuasa Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita kaji takkan habis. Dan angin tersebut itu melalui empat arah, iaitu utara, timur, barat dan selatan itu, dan tiupan angin mempunyai sifat yang berbeza. Dan sifat angin itu dia bertiup daripada arah yang berbeza juga membawa kepada sifat yang berbeza, iaitu kadang-kadang ia datang dengan membawa debunga daripada pohon-pohon. Terkadang angin datang mengandungi hujan. Terkadang angin itu datang dengan bunyi yang menakutkan ataupun ada bunyi yang menenangkan. Dan ada juga angin yang datang membawa pertolongan. Dan ada juga yang membawa malapetaka. Sebab itu bab angin ini sendiri ada surahnya, iaitu surah Az-Zariyat. Bacalah surah Az-Zariyat, dan antara intipati surah Az-Zariyat itu yang terkait dengan rezeki. Apa kaitan rezeki dengan angin? Itu nanti di kelapangan tadabburlah surah Az-Zariyat. Maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jenis-jenis tiupan angin ini
Ini semua sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena banyak berdoa supaya Allah mendatangkan kepada kita angin yang mendamaikan. Allah datangkan kepada kita angin yang menyuburkan dengan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama-sama. Kerana kita melihat ada tempat yang Allah datangkannya dengan angin, lalu dengan angin itu dulu kita sudah melihat macam mana kaum-kaum yang terdahulu pernah dibinasakan dengan angin. So Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dan kemudiannya kita melakukan amal soleh, dan kita harapkan kita juga semua selamat daripada malapetaka. Baik, jadi angin, kita kalau tak ada angin, bayangkan kalau tak ada angin. Sekarang ni kalau duduk dalam satu tempat yang tak ada angin, rasa macam mana? Oish. Dan berangin ni kalau duduk tempat yang tak ada angin, mati kan. Macam mana kita nak bernafas. Dan bayangkan kalau tak ada angin. Tak ada angin. Teruk kita. Macam mana teknologi mengalihkan air. Kita kalau nak transfer air ke tempat yang jauh, yang kata tempat yang jauh, dalam negeri pun kadang-kadang ada yang tak boleh nak support transportation air. Kan? Macam mana daripada sumber air itu nak bawa ke rumah-rumah. Ada yang tak mampu pun untuk menyelesaikan isu. Tapi teknologi Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya mengalirkan ataupun bukan hanya menghantar air daripada sumber itu ke tempat yang dikehendaki, tak ada masalah. Bahkan teknologi itu sangat canggih. Kita lihat awan yang membawa air. Allahumma salli ala Muhammad. Di sana dengan awan itu kemudian turun hujan di tanah yang gersang. Dan turun hujan di tanah yang tandus. Itu semua teknologi yang kalau manusia nak buat, ya keri. Dan macam mana manusia nak buat? Kita dengan pelbagai halangan nak ditempuh, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan teknologi awan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bagi orang yang mau berfikir tentang macam mana angin. Dan itu fungsinya sampai boleh membawa air. Ayah Karim. Macam mana kita kalau tanam tapi tidak ada angin yang membawa debunga-debunga dan yang membawa benda-benda yang baik, tanaman kita pun ya Karim. Sebab itu saya masih ingat ada satu cerita. Ada satu hamba Allah ni, dia katalah Pak Ali dia ni tanam mangga harum manis. Contohlah dia tanam mangga dia memang manis betul kan. Mangga dia memang dekat kampung tu mangga dia lah yang paling manis kan. Kemudian bila dah paling manis, orang pun jumpa dengan Pak Ali kan. Pak Ali, boleh tak bagi dekat kami apa benih macam mana nak dapat mangga yang manis ni kan. Pak Ali pun setiap kali orang datang panggil anak dia Ahmad, Mat bagi. Anak dia pun, kalau macam ni bagi semua dekat orang benih kita ni, apa jadi nanti kita ni kan? Habislah semua orang mangga manis, habis tinggal kita nanti dah tak ada dah lah kan? Rugilah bisnes kita macam ni. Mengadu kat ayah dia. Apa kata ayah dia? Ayah dia kata, nak, kalau di kampung ini hanya kebun kita sahaja yang pelam ataupun dia punya mangga tu manis, dekat kebun-kebun orang lain mangganya tu tak manis, maka kesannya nanti mangga yang tak manis dekat kebun-kebun orang lain itu, dia punya debunga dia, dia punya apa yang diterbangkan oleh angin nanti masuk ke kebun kita, nanti dia akan bercampur dengan buah di kebun kita, pohon di kebun kita, akhirnya kebun kita pun lama kelamaan buahnya akan kurang kemanisannya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bapa yang ada cara fikir angin. Ini kalau bapa tak nak fikirkan angin kan, dia fikir dia punya tembuluk dia je kan.
Tapi kalau apa dia kata, kalau semua orang dekat kampung kita ni tanam mangga yang manis, dengan mangga-mangga kita akan bertambah manis. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Kerana seorang ayah, dia boleh berfikir tentang angin. Tapi kalau seorang ayah, kalau tak nak berfikir tentang angin, dia fikir tentang, ah, ni bahagian aku, aku bagi dekat orang, nanti orang lain yang dapat, aku dapat apa? Tak. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia boleh mengedarkan kebaikan kepada makhluknya. Tapi poin dia, makhluknya jangan kedekut. Sebab tu kita ni jadi manusia, jangan kedekut. Kuda tak apalah. Kuda kedekut tak apa. Kan? Kuda pasal dia memang jalan dia kedekut. Jadi orang jangan kedekut. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak rugi pun. Kan? Itu baru contoh dalam satu kampung. Bahkan kalau dalam satu dunia diedarkan, kita belajar daripada angin macam mana teknologi transfer itu. Ya, Karim. Baik. Masih lagi tentang angin. Allah Subhanahu, kita dapat lihat macam mana kejadian Allah itu, antara lainnya adalah Allah menciptakan tenteranya. Dan siapakah ataupun apakah tentera Allah yang paling agung? Allahumma salli ala Muhammad. Betul Puan Zalina. Konsep kita minta hidayah. Jangan minta untuk diri kita saja. Allahumma hdina wahdi bina ila siratikal mustaqim. Kita minta, ya Allah, tunjukkan kami dan berikan kepada kami semua ni. Bukan hanya kita. Allahumma salli ala Muhammad. Buat pelawak pula kat hari ini. Baik. Tentera Allah yang paling agung. Al-Baghawi menyebutkan. Ada yang mengatakan tiupan angin kadang-kadang didatangkan dalam keadaan lembut. Lembut dia menyapa kita. Kan? Maksudnya macam guna teknik rebonding. Tapi kadang-kadang ia datang dalam keadaan yang keras. Yang menyebabkan manusia, Allahu Akbar, kita pun takut kan bila tengok angin tu kencang. Ish. Hati kita rasa berdebar-debar. Ada juga yang anginnya datang dalam keadaan panas. Bukan hanya angin, bukan sekadar membawa angin yang sejuk. Ada juga angin yang membawa angin panas. Dan ada yang menyejukkan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, antara tentera Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah angin dan juga air. Sebab itu jangan ambil enteng tentang angin dan juga air ini. Kena belajar tentang teknologi angin, kena belajar teknologi teknologi air. Kerana dengan kita belajar daripada teknologi angin dan juga air ini, macam-macam yang kita boleh inovasikan. Tengok orang yang ada kemahiran itu. Macam mana mereka innovate. Nak dulu orang nak ada air, orang buat kincir air itu. Perlukan kepada angin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Macam-macam teknologi air. Kita belajar tentang teknologi-teknologi itu, sudah pasti akan banyak manfaat kita akan peroleh. Dan dalam masa yang sama, kita doakan supaya kita diberikan kepandaian untuk menggunakan tentera yang hebat ini, iaitu angin dan juga air, untuk tujuan kebaikan dunia dan juga akhirat. Angin dan juga air Allah boleh datangkan untuk menyuburkan dan juga memakmurkan. Tapi angin dan juga air juga boleh datang dalam keadaan yang akan menghancurkan. Sebab itu antara nikmat angin dan juga air ini, kita harapkan kita menghidupkan suasana iman dan juga amal soleh. Kena hidupkan suasana iman dan juga amal soleh. Kerana suasana iman dan amal soleh ini kalau tidak dihidupkan, kita khawatir Allah datangkan tenteranya yang hebat ini, angin dan juga air itu, lalu menghancurkan. Allahumma salli ala Muhammad. Baru-baru ni pun dekat Bali, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok pun gerun. Dan kalau tahun lepas, macam mana, tahun lepas ke tahun ni? Tahun ni kan. Banjir di Selangor, ya Karim. Itu Allah datangkan dengan air.
Baik. Selesai pada ayat 164, mari kita tengok ada persoalan lain lagi pada ayat 165. Ayat 165, tadi kita sudah bincangkan tentang macam mana ada manusia yang cintanya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada manusia yang mereka itu cintanya amat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang yang beriman. Walazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan kalaulah orang yang melakukan kezaliman itu, ketika mana mereka dah melihat azab, barulah mereka sedar bahawa apa yang mereka cintai selain daripada Allah itu adalah sebuah kerugian. Baik, soalan. Apakah tanda cinta yang datangnya dari hati? Cinta dari hati. Ada juga soalan macam ni. Ya, ada. Maka Ibnu Jazzi menyebutkan, ketahuilah jika kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan melekatlah di hati dan akan menzahirlah kesannya ke atas tubuh badan kita untuk bersungguh-sungguh dalam mentaati perintahnya. Maka orang yang cintanya sudah melekat di hati, maka kita boleh lihat kesungguhan dia dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melihat ia ini dengan ilmunya dia menjadi orang yang disebut sebagai ahli ibadah. Dan kemudian kita akan dapat lihat kehidupannya itu usahanya bersungguh-sungguh untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi diri kita yang cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ketika mana bermunajat itu kita akan rasa lain macam. Dan bagi orang yang cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan belajar untuk redha akan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika baik, dia bersyukur. Jika ada cabaran, dia redha. Dan orang yang macam ni, kita lihat hati selalu rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak datang waktu solat, dia akan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dia akan memperbanyakkan mengkaji Al-Quran. Dia akan memperbanyakkan zikrullah. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kerana rindunya. Dan dia tidak lupa untuk mengingatinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu ini antara tugas besar. InsyaAllah nanti saya akan aktifkan kembali untuk sesi hafazan. Tetapi sebelum saya nak aktifkan itu, saya bercadang hanya untuk memfokuskan kepada mereka yang mampu untuk melapangkan masanya satu hari, minimum satu jam dengan Al-Quran. Baca sahaja. Baca sahaja. Faham, itu kena tambah masa yang lain. Satu jam sahaja. Ataupun kalau tidak satu jam, minimum dia adalah satu juzuk setiap hari. Kalau dia boleh istiqamah untuk satu jam ataupun satu juzuk setiap hari, maka insya-Allah kita akan aktifkan semula untuk hafazan. Kan bila saya check balik, hafazan ini bukanlah tentang hanya semata-mata kita hafal pada waktu tertentu, tetapi adalah macam mana kecintaan kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita tak nak lupa ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tak nak lupa itu menyebabkan kita akan duduk berteleku lama-lama, dan kita akan terus membaca. Membaca dan membaca dan membaca. Insya-Allah itu adalah jalan untuk mudah ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa lagi tanda kecintaan itu? Mereka akan lari daripada manusia kerana mahu bersendirian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengeluarkan dunia dari hati. Kita ni yang susah sangat nak ada rasa rindu kepada Allah, yang susah sangat nak rasa cinta kepada Allah kerana hati kita masih diikat dengan dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Kena keluarkan. Dunia bukannya untuk kita hina,
dunia bukannya untuk kita buang, tapi dunia jangan sampai diletakkan dalam dalam hati. Manfaatkan dia. Dan inilah cinta yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang lain. Maka kalau kita cakap tentang ayat ini, iaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah, maka ceklah kedudukan kita sebenarnya di mana. Adakah kita termasuk dalam kelompok orang yang mencintai selain daripada Allah, ataupun sebenarnya kita ini termasuk dalam kelompok orang yang bersangatan cintanya kepada Allah? Wallahu ta'ala alam. Itu jawapan yang yang kita nak muhasabah setiap hari. Dan sebab itu kita doa dengan sungguh-sungguh, ya Allah, leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hati kami, serta kurniakanlah kepada kami rasa cinta dan rindu yang sebenarnya terhadap-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kalau tak juga, ingat lirik lagu pun okey juga lah. Tuhan, leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku. Kerana kalau dunia masih lagi mendiam dalam hati kita, memang banyak perkara yang kita terlepas kenikmatan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi itu tanda cinta. Dan mulai hari ini, semak kembali cinta kita. Kena muhasabah sama-sama lah cinta kita. Yang seterusnya, ayat 166. Ayat 166, kita juga sudah membicarakan 166, 167 tentang macam mana yang mengikuti dan diikuti. Dan di sini bercakap tentang ketua yang menjadi ikutan, mereka melepaskan diri daripada orang yang mengikutnya. Setelah mereka bersama-sama melihat ngerinya azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itu taqatta'at bihimul asbab, terputuslah segala hubungan di antara mereka. Seperti mana yang kita bincangkan tadi. Maka mari kita lihat, apakah kedudukan orang yang mengikut daripada orang yang diikut pada hari kiamat? Macam mana kedudukannya? Orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti. Keadaan mereka, dah kita dah bincangkan dah pun keadaan mereka. Tapi kita nak lihat panduan daripada As-Sa'di. Beliau menyebutkan bahawa golongan yang sesat, mereka sangka mereka diperintah dengan sesuatu yang baru, iaitu dalam bentuk sembahan, iaitu menyembah selain daripada Allah, dan mereka pun mendekati perkara tersebut. Akan tetapi semua sangkaan mereka meleset sama sekali. Jalan yang mereka pilih itu adalah jalan yang salah, maka mereka berhak mendapat azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan mereka itu. Sebab itu, hati-hati dengan apa yang kita sembah, yang harapnya kita tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesesatan mereka dalam membanding-bandingkan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat mempertahankan mereka dan tidak dapat memberi manfaat juga walaupun sebesar zarah, bahkan hanya akan mendatangkan mudarat kepada mereka. Mereka cuba untuk membanding-bandingkan berhala mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya berhala mereka tak boleh buat apa-apa. Bagi manfaat pun tak boleh, bahkan nanti akan mendatangkan mudarat pula. Hal ini tidak sama dengan apa yang mereka sangkakan, iaitu perkara tersebut akan memberi manfaat kepada mereka. Ini sangkaan mereka ketika mana mengikut pemimpin mereka. Ini keadaan orang yang mengikut. Mereka sangka, kusangka panas itu petang, rupanya hujan di tengah hari. Dan kusangka ku ikut orang yang benar, rupanya dia adalah orang yang menyebabkan aku lupa diri. Tak sama langsung dengan apa yang mereka sangkakan. Dan itu baru sedar apabila sudah melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga, orang yang diikut akan melepaskan diri daripada orang yang mengikut, serta mereka akan memutuskan segala hubungan di antara mereka. Ini gambaran tentang orang yang ikut dan mengikut. Sebab itu kita ni,
Tolong jangan jadi. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang bertaklid tapi taklid buta. Kita tidak ada masalah untuk bertaklid. Tapi jangan taklid buta. Ini antara kegusaran kita apabila bertaklid dengan taklid buta. Mengikut dengan ikutan membuta tuli. Yang kesannya bukannya sekarang. Kesannya itu nanti sampai digambarkan ketika mana melihat azab baru sedar. Ay, salah rupanya. Nak ikut. Ikut dengan ilmu. Ikut dengan ilmu. Ikut dengan dengan iman. Sama ya, sama. Saya pun sama. Hajah-hajah pun sama juga. Ikut pengajian malam ni. Jangan ikut membuta tuli. Jangan ikut membuta tuli. Kerana orang-orang yang macam ni sudah digambarkan nanti. Mereka yang saling ikut mengikuti ni. Yang mengikut pula mengikut dengan membuta tuli. Yang menjadi pemimpin itu pemimpin yang tanpa ilmu. Dan bahkan yang sengaja membawa manusia kepada kesesatan. Mereka di akhirat kelak nanti. Kalau kancing macam mana pun dekat bumi ni. Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu. Ini yang kita sedang usahakan. Kita belajar Quran. Kita belajar sunnah. Kita belajar dengan manhaj yang betul. Belajar. Dengan harapan. Ya Allah. Mudah-mudahan. Apabila saya sudah belajar ini, kau berikan petunjuk kepada saya. Kebenaran itu kau nampakkanlah sebagai kebenaran. Dan mudah-mudahan kita ini mengikut kepada pemimpin yang yang benar. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana kita khawatir, kita juga termasuk dalam kelompok orang yang akhirnya baru tahu, aku silap. Dan silap itu memang itu bagi orang yang mengikut secara membuta tuli. Baik, dan yang terakhir pada ayat 167. Pada ayat 167 gambaran kekecewaan. Tengok pengikut kata apa? Alangkah eloknya kalau kami dapat berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Dulu kalau kami tak ikut diorang pun bagus. Kan bagus kalau aku tak ikut dia. Ya, aku ikut dia lah ni kita jadi. Ish. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal mereka. Dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka. Dan mereka pula tidak akan dapat keluar daripada neraka. Pasal apalah aku ikut dia. Dah tak guna dah. Tak guna dah. Lepas tu nak jadi pengikut yang bijak. Ikutlah siapa-siapa pun. Jadi orang yang bijak. Nak jadi pemimpin, lebih-lebih lagi lah. Jangan duk pimpin orang ke arah kesesatan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Selanjutnya, nak kita tengok persoalan. Soalan, bilakah orang kafir dan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni bila sedar? Bila nak sedar? Bila nak sedar yang rupanya Allah sebenarnya salah. Bila? Cita-cita mereka agar perbuatan yang mereka lakukan itu iaitu menyembah selain daripada Allah itu dengan harapan boleh memberi manfaat kepada mereka. Tapi sebenarnya mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kecintaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Natijahnya apa? Natijahnya patah hati. Patahlah hati. Patah hati. Dan penyesalan. Ada pun orang yang mengikuti. Mereka itu berharap untuk kembali ke dunia. Untuk melepaskan diri daripada orang yang diikuti mereka. Ada nasyid tu kan. Ku berharap dikembalikan semula. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab tu dekat dunia ni, ya Allah, Kena belajar. Hal ini untuk meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak kembali ke dunia. Pasal apa? Tak nak syirik lagi kepada Allah. Kami nak jadi orang yang ikhlas. Hanya untukmu ya Allah.
Ini antara gambaran yang Allah nak beritahu. Pada waktu tu baru nak sedar. Jangan. Jangan kita termasuk dalam kelompok orang yang baru nak sedar. Sebab itu, hari ini ramai yang sudah mati. Bilakah mereka akan hidup? Mereka akan hidup apabila sudah diperlihatkan dengan azab Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita tidak mahu termasuk dalam kelompok orang yang hatinya mati. Walaupun jasadnya masih hidup tapi hatinya sudah mati. Sebab itu, jom kita biasakan untuk kita muhasabah diri. Apa yang aku buat hari ini betul ke? Apa yang aku buat hari ini nanti dekat akhirat aku tak menyesal ke? Tanya. Karena bila kita bertanya, kita mahu berfikir. Dan orang yang mahu berfikir, dia memerlukan bantuan. Dan orang yang memerlukan bantuan dan dikenal kepada siapa yang perlu diminta bantuan, maka insyaAllah orang ini hidupnya akan terarah. InsyaAllah. Itu biasakan muhasabah diri supaya kita tidak menyesal masa nanti. Baik. Allahumma salli ala. Yang terakhir. Masih lagi pada ayat yang sama, ayat 167. Bagaimanakah orang kafir akan mencapai kedudukan patah hati? Ya Karim. Nanti kita jawab soalan ya, Kak Karim. Kita lihat dahulu. Di sini, bagaimanakah orang kafir akan mencapai kedudukan patah hati? Baik. Kata As-Su'adi, syurga akan diberikan kepada mereka dan mereka juga akan diperlihatkan syurga jika mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian dibahagi-bahagikan antara orang yang beriman, iaitu ketika mana mereka menyesal dan ditambah lagi akan perbuatan yang mereka diperintahkan untuk lakukan. Kenapalah aku tak bersama-sama dengan orang yang beriman? Itu satu penyesalan. Kenapalah aku pergi ikut orang yang macam tu? Why? Dan patah hati yang paling tinggi kedudukannya adalah ketika mana mereka sudah melihat apa yang akan terjadi kepada mereka. Ya Karim. Dan ketika mana melihat apa yang telah terjadi dulu kepada mereka. Itu penyesalan yang sangat besar. Ya Karim. Kita tidak mahu jadi orang yang menyesal. Betul ada pepatah kata, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Patah hati. Allahu Akbar. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga-Mu. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada azab neraka-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Haji-hajah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, naktafi bihazal qadar. Itu dahulu untuk persoalan kita pada malam ini. Dan tadi kita sudah pun bincangkan tentang ringkasan daripada halaman ini adalah halaman 25. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ada soalan daripada Kak Rin. Dah hafal 15 juzuk. Judul tak adalah, belah juzu pun mati hati juga. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mengharapkan innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kita mengharapkan dengan terus melakukan kebaikan itu akan menghilangkan kejahatan dan juga kejelekan. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga kena bermuhasabah diri untuk apa kita lakukan sesuatu. Satu manusia dalam satu hadis menyebutkan tentang kerugian orang yang belajar tapi belajar bukan kerana Allah. That's nothing. Sia-sia. So itu saya pernah sebutkan sebelum ni. Kita nak anak kita pergi belajar, pastikan kerana siapa pergi belajar. Biar disebut di mulut dulu.
Tapi nanti insyaAllah lama kelamaan dia akan sedar sendiri bahawa, oh, saya kena belajar kerana kerana Allah. Sebab itu ada yang orientalis pun hafal 30 juzuk, Karim. Kan? Tetapi bukan kerana Allah. Sesuatu yang bukan kerana Allah ini yang kita khawatir. Itu satu keadaan. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu apakah seseorang itu melakukan sesuatu kerana Allah. Tapi kalau kerana Allah, insyaAllah Allah akan pelihara. Tapi kalau kerana selain daripada Allah, hafal berapa juzuk pun, itu bukan bukan jaminan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada yang disebutkan sebagai istidraj. Istidraj itu Allah bagi nikmat kepada dia. Allah bagi nikmat. Ada orang dengan nikmat harta. Dengan banyaknya harta itu dia rasa Allah sayang. Tapi sebenarnya tidak. Okay. Istidraj. Boleh jadi istidraj dengan Allah bagi dia ilmu. Dia rasa dengan ilmunya itu Allah sayang dia. Dan dia rasa dia pandai alim daripada orang lain. Tapi sebenarnya dengan ilmu itulah yang menyebabkan dia semakin sesat. Jadi wallahu ta'ala alam, tapi yang paling penting adalah kita nak kena berikan perhatian supaya, ya Allah, kami belajar malam ni pun, kami belajar dan mengajar malam ni pun adalah kerana kerana Allah. Saya tidaklah selalu nak kena ingatkan benda tu, tapi tolong berikan perhatian tentang kerana Allah itu. Itu sangat pun sangat penting. Agaknya lah tu parent dia paksa dia hafaz, so dia buat sebab terpaksa. Wallahu ta'ala alam, itu kena duduk dan kita doakan supaya Allah berikan hidayah kepada dia. Kita sayang semua orang dan kita tak nak diri kita dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak nak siapa pun. Dan sebab itu dekat atas muka bumi ini, kalau kita melihat adanya orang yang masih lagi tidak beriman, masih lagi tidak faham agama, kalau orang yang macam saya ni, orang yang belajar agama, saya kena rasa malu. Kenapa? Kerana usaha saya ni tak kuat lagi. Dan malam ni sesi kita ada 27 orang je. Dan sepatutnya ada 270 orang. Tapi 27 orang. Malu saya. Malu sebab apa? Dan kita buat majlis ilmu macam ni. Bergadang mata kita. Yang sepatutnya kita boleh tidur saja selepas Isyak. Tapi kita bergadang mata 27 orang je kita malam. Itu malu saya. Malu tu sebab apa? Sebab ini je usaha yang yang mampu. Sebab tu kita kena usaha lebih kuat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Hajah Zakiyah, macam mana nak berfikiran jauh? Wallahu ta'ala alam, tapi orang yang ada wawasan, ada satu susunan daripada Allahumma salli ala. Saya tak ingat siapa namanya. Sebab saya ada bukunya dulu tentang wawasan Al-Quran. Abbas, Dr. Abbas saya ingat nama doktor tu. Itu penting. Macam mana untuk berwawasan jauh, dan sudah pastilah adalah dengan selalu bermula dengan akhirat. Anything mula dengan akhir, dengan akhirat. Maka kita akan mula berwawasan jauh. Hajah Azmah, ada tips tak untuk hilangkan rasa hasad dengki setelah dianiayai oleh orang lain? Maaf, off topic. Ini saya sudah bicarakan panjang dalam penyakit dan juga penawar hati. Ada 25 penyakit dan juga penawar hati. Dan memang rasa dengki ini adalah, dengki ini apa? Dengki ini adalah kemahuan agar kebaikan yang ada pada orang itu hilang. Itu dengki. Dan dia tengok kawan dia kaya. Dia bukannya apa pun. Dia rasa, kan bagi kalau kawan aku tu tak kaya. Dia tengok ada orang pandai pada dia, kawan dia. Kan bagi kalau dia ni tak pandai juga kan. Biarlah Allah begini cacat ke apa. Kan? Itu dengki. Dengki adalah kemahuan agar nikmat yang ada pada seseorang itu hilang. Maka macam mana kita nak hilangkan perkara tersebut? Yang pertama, selalu doakan untuk dia. Ya Allah, tambahkanlah nikmat untuk dia. Dan tolong doakan juga untuk diri kita, ya Allah. Dan sebagaimana engkau beri nikmat kepada dia, ya Allah, engkau juga Tuhan yang sama, ya Allah, berikan nikmat kepada saya. Kena banyak doa, kena banyak doa. Memang benda ni kena banyak doa. Dan bab-bab yang itu bukan mudah, bukan mudah. Dan kadang-kadang kita dengki dengan ahli keluarga kita sendiri. Kadang dengki dengan kawan baik kita sendiri. Kadang dengki dengan orang yang pernah buat jahat dengan kita. Banyak kena doa. Dan doa yang baik. Doa yang baik untuk dia
dan doa yang baik sekali untuk kita. Dan Allahu Ta'ala alam, dan sekali lagi penjelasan lanjut itu saya pernah bahaskan dulu dalam penyakit dan juga penawar hati, 25 penyakit dan penawar hati. Hazabillah wa taufik, terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ini. Tolong kita ambil syaknya juga kalau malam ni ada 27 orang, dan mari kita tambah lagi jadi 50 orang, tertambah lagi jadi 100 orang. Kerana bukan jumlah itu yang penting semata-mata, tetapi itu juga menggambarkan effort kita, menggambarkan usaha kita untuk sama-sama bergadang mata. Dan pada waktu malam macam ni, kita bangun sampai 10 lebih ini, dan hanya semata-mata untuk mendapat redha Allah, tapi dalam masa yang sama kita nak juga semakin ramai juga dapat manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassabil haqq wa tawassabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.